Selamat pagi Tribuners, saya Bripka Yudhistira dari Satlantas Polresta Kupang Kota melaporkan situasi terkini arus lalu lintas dari seputaran Bundaran Gubernur. Untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Tertari menuju Jalan Franseda terpantau ramai lancar. Demikian pula dari arah Jalan Raja Lalamentik menuju Cak Doko terpantau normal lancar. Personil Satlantas Polresta Kupang Kota melaksanakan pengaturan dan penyeberangan kepada masyarakat pengguna jalan raya. Mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Kota Kupang untuk selalu mematuhi perundang-undangan lalu lintas, menggunakan helm SNI, menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, serta membawa kelengkapan surat-surat berupa SIM dan STNK. Akhir kata, saya Bripka Yudhistira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Semangat melayani, resta penolong, salam. Peace.